belakang lah ya. Artinya yang lipan-lipan itu lu maksudnya. Iya. Oh iya, ngerti. Garis besarnya Geger Boyong Membuat Karya itu memang menggunakan Jawa sebagai inspirasinya. Kebudayaannya dan kehidupannya dan cerita mistisnya, semuanya hal itu. Kemudian sampai pada visual-visualnya. Untuk karya ini kemudian seperti yang dikatakan Imah tadi kan, kita kan kerjanya kan simultan, kan? Enggak jadi satu terus kemudian memikirkan konsep besarnya, sketnya gitu. Kita enggak pernah kayak gitu tuh. Jadi yaudah mengalir saja, setiap orang bikin karakter tiga-tiga misalnya gitu. Terus dikumpulkan gitu. Jadi kita antara satu dan yang lain enggak tahu Ipeh bikin apa, Ultraman bikin apa, Inka bikin apa, kita semuanya enggak tahu. Nah kemudian waktu dikumpulkan, semuanya diberi apa karakter, dihidupkan gitu kan. Setelah itu kita tawarkan ke Gozali, seperti yang Ultraman bilang tadi, kita kemudian kerjasama dengan Gozali. Kita tawarkan, kita punya karakter ini, ya kan. Terus kita punya latar belakang ini, kita bikin latar belakangnya. Jadi latar belakang kuburan, terus apa itu? Angkeringan. Nah kemudian Gozali lah kemudian yang merangkai apa istilahnya ceritanya gitu. Dan kemudian dibalikan ke Geger Boyo kemudian mengolah lagi menjadi GIF gitu. Kemudian ya seperti yang kita lihat yang ada di Instagram itu. Ini ya tren ya. Corona kuwi pepeling jaman. Kae barbershop pojokan lor. Kae tutup apa, Mas? Ojok mancing kok awan-awan to bapak iki. Lah piye to, mancing ya awan nang bengi rondo. Mas, antrine dawa lho, Sel. Ora ah, Mbak. Males aku teko pit. Pak Dikelik, Pak Kiai, Pak Polisi. Saya ada info A1 buat panjenengan sedoyo. Nah, intinya adalah kita tidak pernah merencanakan hasil akhir yang akan tercipta gitu. Karena ada 5 kepala, kemudian kita membiarkan untuk gambar ini saling tumpuk menumpuk nggak apa-apa. Artinya nggak ada perspektif, nggak ada ukuran besar dan kecil, itu nggak penting. Alin ya? Enggak. Lantan area ini. Jadi untuk tonel ini akan menurutku sangat berbeda dengan praktik Geger Boyo sebelumnya. Kalau sebelumnya kalau bikin mural benar-benar yes, dewe-dewe, tes sono kalau ada satu nek kalau nenggon ketoprakane ada yang matan ini wes saling menimpali ngono lho. Aku ngomongnya iki disauti. Langsung disauti kayak gitu. Nah, kalau untuk tonel ini sendiri Geger Boyo mempunyai, mungkin kalau tonel sudah ada bayangan kan, terinspirasi dari ketoprak tubungan. Kalau ketoprak tubungan biasanya ada apa jenisnya panggung yang sudah full dengan tonelnya. Dari situ kita punya bayangan nih tonel ini akan dibikin seperti apa. Kemudian kita olah lagi, kita interpretasi lagi orang seperti apa jenisnya tonel konvensional lah kalau kita bilang. Ya kita mencoba untuk memvisualisasikan berdasarkan ya karakter atau gaya visualnya masing-masing. Kalau saya itu biasanya memang suka dengan visual-visual yang agak berbau sedikit itu mingit gitu, bisa dibilang seperti itu. Aku suka beberapa tempat-tempat yang menjadi objek di gambar itu kayak kuburan tua gitu. Mingit itu apa? Angker. Mingit ya, lebih ke angker terus mistis, ada nuansa magis. Kalau ditanya kenapa itu, kenapa bapak sih dipilih itu? Karena menurutku tempat-tempat seperti itu tuh apa ya, punya
aura yang lain yang kadang juga secara nggak sadar kayak mengajak untuk menggambarnya. Sebenarnya kalau visual dari karakter-karakter lah itu terinspirasi dari apa yang aku lihat dari sosial media. Seperti aku melihat buaya itu biar lebih ada ciri khasnya ke akunya, aku tambahin kayak apa rambut-rambutnya gini atau giginya gini, jadi kayak mengembangkan apa yang aku lihat sih seperti itu. Terus dari dulu emang aku suka figur atau karakter yang terlihat bagiku itu ganjil aneh atau sesuatu yang nggak normal seperti yang terlihat pada umumnya, jadi itu yang menarik untukku. Terus aku visualkan ke dalam karakter atau figur saya. Kalau dari visual sendiri sih aku kalau membayangkan gambarku itu kayak sebuah panggung. Jadi ada beberapa plot di dalamnya, di dalam satu visual, satu apa kertas lah bilang. Jadi terkadang tuh objek satu dengan objek lain tuh saling berkelindan. Jadi terkadang satu gambar itu ada beberapa cerita di dalamnya. Kalau kenapa menjadi objeknya kok Rano wajah ya, aku tuh menyadari ketika malah uang bertanya pada aku ngono lho. Kok iki Rano jenenge wajah ya nae. Lah saat itu aku malah mulai memikirkan nyai lho. Terus oh ya nek didelok ana beberapa gambar itu ada yang berwajah, ada yang enggak. Kenapa terus menjadi nyaman dan menggunakannya terus menerus. Aku menyadari ketika membuat figur seperti ini, menurutku lebih interpretatif. Orang bisa menerjemahkan secara emosinya. Jadi menurutku tuh lebih apa ya? Aku bisa dibilang gimana ya? Menaruh ruhnya di situ. Gerbonya pada dasarnya tuh gambarnya seperti kolase sih. Jadi semuanya digabung menjadi satu, tapi tetap ada benang merahnya dari tiap-tiap personal itu. Mungkin tumpang tindih. Image itu sebetulnya kayak kita tuh sebetulnya ingin memvisualkan atau menceritakan enggak dari satu waktu atau satu landscape tertentu, tapi kita menggabungkan dari berbagai landscape atau berbagai temuan kita menjadi satu frame gitu mungkin. Satu hal yang menjadi kesadaran kita adalah tidak ada karya personal sebisa mungkin, walaupun nggak tahu apakah itu terlihat dan nggak terlihatnya itu masalah lain ya, tapi bahwa kesadaran untuk tidak ada karya personal tapi ini adalah karya Geger Boyo gitu, itu yang selalu kita pegang gitu. Makanya sistemnya adalah gotong royong, keroyokan gitu. Guru, Wes. Mau dong, apa sih? Ngomongin guru. Kok bisa guru? Tapi Wes.